Azwar, bang plus sikit untuk Dr. Muhammad menyampaikan sedikit saja untuk anda semua yang berada di sini. Deklamasi saja untuk anda. Jadi terima kasih kepada anda semua yang berada di sini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Kali terakhir saya membaca saja bersama dengan saudara Zua pada 2006. 6 tahun lepas. Bertempat di Cenderung Balai sebelum saya ke luar negara. Dan ini kali pertama saya membaca sajak saya bersama saudara Zua di Kampung Gajah. Terimalah sajak saya yang saya baru tulis sebentar tadi, yang tak ada tajuk lagi sebenarnya. Jadi tuan-tuan boleh berikan tajuk sajak saya pada malam ini. Mereka minta rakyat hidup bersederhana. Karena itu sememangnya sebahagian agama dan tuntutan ajaran Islam. Mereka minta kita rakyat hidup bersederhana. Karena itu sememangnya sebahagian ajaran dan tuntutan agama. Dan itulah juga sebenarnya tradisi orang Melayu yang selesa dengan kesederhanaan. Lalu kami pun berselipar jepun untuk ke pekan dan ke masjid. Makan roti canai, teh tarik kedai mamak tepi sungai. Lalu kami pun berselipar jepun untuk ke pekan dan ke masjid. Makan roti canai, teh tarik kedai mamak tepi sungai. Berbelanja di hujung minggu di pasar tani dan kedai Cina di Pekan Tu Intan. Tapi apa maknanya kawan? Apa maknanya bro? Mereka sambut hari jadi di hotel besar. Berbelanja hingga RM70,000 hanya meraihkan sebuah hari jadi yang bertarikh sekian hari bulan. Majlis pertunangan anaknya hingga setengah juta ringgit bro. Hotel kota raya itu bilang ambil kami hantar kepada pejabat menteri. Mereka milik istana di puncak bukit. Sedang kami terus hidup bersederhana. Rumah awam, rumah tepi sungai, rumah kampung, rumah tradisi, rumah lot di tepi sungai. Dan apabila malam tiba, malam tengah malam tiba, kami tutup lampu. Yang tinggi, biar kami tidur lena. Subuh nanti kami bangun untuk sembahyang. Kalau ku bilang Melayu miskin, tentu mereka tidak percaya. Karena ini tanah kita, ini negara kita, milik kita yang kita kandung. Tentu mereka tidak percaya kerana kita dimuliakan sebagai tuan kepada tanah bersejarah ini. Kalau ku bilang kita bangsa yang bangsat, mereka tidak percaya bro. Kita dipandang mulia kerana kita tuan kepada tanah yang bersejarah. Tapi apa maknanya bro? Tapi apa maknanya bro? Yang kita miliki hanya tidak sampai 20%. Meski kita telah merdeka sekian lama,
untuk 30% daripada 100%. Biarlah yang 70% dimiliki oleh mereka. Kita sebagai tuan tanah ini hanya mau bro, 30% kekayaan kita, tuan-tuan. Miskin Melayu bukan karena malasnya, tidak juga karena gersang tanah atau langit yang kering. Miskin Melayu, bro. Miskin Melayu bukan karena malasnya, tidak juga karena gersang tanah dan langit yang kering. Melayu tidak miskin dari kasar mata memandang, karena kita masih memiliki tanah biar berkongsi. Masih memiliki tanah biar berkongsi menjadi sekangkang kera, mampu menyarat keluarga, menyekolahkan, mengantar anak ke universiti. Setidak-tidaknya memiliki motosikal atau basikal buat anak bermain dan berkawan-kawan. Kita Melayu menumpang di tanah sendiri karena kita hanya memiliki kekayaan tidak lebih 20%, dan baginya miliki mereka yang berkuasa. Karena baginya dimiliki mereka yang berkuasa. Pikirkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Mohaimin, salam. Terima kasih atas sajak beliau. Dan kita teruskan sama dengan Zua atau Mel.